bab yang ketiga, yaitu has dan have, penggunaan has dan have. Seperti saya telah bercakap atau mengajar dalam bab-bab yang lalu, kita mesti ingat bahawa dalam tata bahasa Inggeris kita ada pronouns ataupun ganti nama. 7 ganti nama, I, you, we, they, he, she, it, 7. Dan tata bahasa itu mengelilingi ketujuh-tujuh ganti nama ini. Kalau kita gunakan I, you, we ataupun they, kita mesti gunakan have. Kalau kita gunakan he, she ataupun it, kita harus menggunakan has. Kita gunakan has dan have untuk dua tugas, atau kita menggunakannya untuk dua perkara. Pertama, kita gunakan has dan have untuk memberitahu orang bahwa perkara itu atau barang itu kita mempunyai. So English, own something, mempunyai sesuatu. Nomor dua, kita gunakan has dan have untuk memberitahu orang bahwa pekerjaan atau kerja itu sudah dilakukan, tetapi kita tidak sebut bila kita melakukan perkara itu. Jadi di sini saya beri dua contoh. Kalau kita nak memberitahu orang bahwa kita mempunyai sesuatu, kita harus cakap I have sebuah kereta, a car. Kalau he, kita harus gunakan has. Jadi saya mempunyai sebuah kereta, dia mempunyai sebatang pen. Jadi mempunyai ialah has ataupun have. Dia sama. Hanya have digunakan khusus untuk I, you, we, they, dan has digunakan khusus untuk he, she, dan it. Di sini saya memberi oh, sebelum saya terlupa. Has dan have digunakan untuk memberitahu orang bahwa perkara itu sudah dilakukan. Tetapi bila kita lakukan perkara itu, kita tidak sebut. Kita hanya beritahu orang perkara itu sudah dibuat. Jadi contohnya already, sudah, just, baru sahaja. Jadi ayatnya begini, She has eaten already. Artinya dia sudah makan. Already, sudah. We have just eaten. Kami atau kita telah makan. Bila makan, baru sahaja makan. Ini dia telah makan. Telah sebenarnya already. So untuk menunjukkan bahwa perkara itu sudah berlaku, has dan have. Dan kita gunakan has dan have, kata kerja itu tak boleh kekal dengan it, tetapi kata kerja itu harus digunakan dalam bentuk past participle. Jadi past participle ialah sini. Kalau saya cakap tiap-tiap hari saya makan, English, I eat every day, ataupun every day I eat. Kalau kemarin, yesterday I ate, ataupun I ate yesterday. Tetapi kalau saya tak gunakan has dan have, saya cakap apa? I have eaten, she has eaten. Jadi eaten ini ialah past participle, namanya dalam tata bahasa. Jadi kalau menyanyi, every day I sing, yesterday I sang, I have sung already. Every day we run, yesterday we ran, we have just run. Jadi run, ran, run, come, came, come. Yang dua-dua ini gagal. Cut, 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 shut, shut, shut. Jadi ingat, kalau kita gunakan has dan have, kita mesti gunakan past participle untuk menunjukkan bahwa perkara itu telah dibuat ataupun baru sahaja dibuat. Tengok soalan ini. Your father have a car. Betul atau salah? Memang salah. Mengapa? Sebab your father. Your father ialah he. Tengok sini. Kalau he, kita mesti gunakan has. Jadi ayat yang betul ialah your father
tak boleh tengok yo, terus kita tulis have, salah. Yang ini betul ke salah? Salah. Our father have cooked some food, betul ke salah? Salah. Mengapa? Kita tak boleh tengok our, tapi kita tengok our mother. Our mother, mother artinya she. She kita gunakan has dan bukan have. Jadi ayat yang betul, our mother has cooked some food. Ini betul. Yang cook ini bukan past tense. Yang cook ini past participle. Kerana dia digunakan dengan has dan have. The cat has a long tail. Betulkah salah? Salah. Di sini ada dua jawaban yang saya boleh memberi kepada pelajar. Yang pertama, kita kekal the cats. Banyak kucing. The cats sebenarnya they. They. Kalau they have. Sini, the cats have. Banyak have. Kalau satu has. Bolehkah kita cakap a long tail? Tak boleh. Mengapa? Banyak kucing, banyak ekor. Seekor kucing, ekor itu satu juga. Jadi, the cats have long tails. Kita tak boleh gunakan a. Sebab a artinya satu sahaja. Yang kedua, kita boleh gunakan the cat. Kalau the cat satu sahaja, seekor sahaja, the cat artinya it satu. Kalau it kita gunakan has. Kalau satu atau seekor kucing bermakna ekornya pun satu juga. Kalau satu a, kemudian long dan ekor tail tak boleh tambah s. Begini jawabannya sudah betul. Dan terakhir sekali. The mouse have ran away. Betulkah salah? Salah. Kita boleh buat dua jawapan. Nombor satu, kita kekal the mouse. The mouse seekor. The mouse artinya it. Kalau it kita gunakan has. The mouse has. Bolehkah kita gunakan ran? Tak boleh, sebab run tiap-tiap hari. Semalam ran. Kalau kita tambah has atau have di depan, ia menjadi run. Jadi di sini has run away. Begini sudah betul. Lagi satu jawaban. Sebenarnya the mouse seekor tikus. Kalau banyak ekor tikus, the mice. Tak boleh cakap mouses, tak ada perkataan mouses, tapi mice. The mice banyak. The mice artinya they, banyak. Kalau they, kita gunakan have. The mice have. Bolehkah kita gunakan ran? Tak boleh. Run, ran, run. Jadi, run away. Ini jadi para penonton, saya sudah habiskan bab yang ketiga. Saya berharap kamu telah menikmati video ini dan memahami apa yang saya ajar. Saya ialah Dr. Lee. Dan jikalau Anda atau para penonton suka tentang video ini, silalah like, subscribe, dan share. Terima kasih.